Halo guys, balik lagi di channel Surya 27. Jadi di video kali ini aku bakal mengambil hadiah-hadiah gratis yang ada di event pas Halloween guys ya. Bisa kalian lihat di sini sudah banyak yang kebuka, tapi juga ada yang belum juga guys. Nah, yang belum ini nanti akan kubuka dengan menggunakan gem yang kupunya guys ya. Tapi sebelum kita buka hadiah, di sini petku sudah level 3 guys. Entah kenapa aku ingin mengubah nama pet Manticore ini menjadi Leon gitu guys. Ini entah kenapa agak sulit disebut ini. Kita bakal ganti menjadi Leon ya guys ya. Kita ubah nama Leon centang. Nah, nama pet Manticore-ku sudah berubah menjadi Leon. Leon. Oke, nah ini baru pas ini namanya. Enaknya sambil buka hadiah, kita bakal nyantai-nyantai dulu di sini nih. Kita santai-santai ya kan. Kita santai-santai sambil mau makan es krim kesukaan guys. Es krim rasa coklat. Oke, sekarang kita bakal langsung aja mengambil hadiah-hadiah dari yang pertama. Kita bakal ambil yang bawah dulu nih, apa ini? Oh, topi guys. Oke, kita dapat topi. Oke, aku bakal ambil yang atas juga. Set. Apa ini? Dapat tongkat. Tongkat kayu, guys. Oke, ini dapat 5 gem. Nice. Ini apa ini? Oh, dapat kotak Halloween, guys. Nice. Oke, kita lihat apa isi dari kotak Halloween ini ya. Oh, dapat 1300 koin. Dapat 2 gem. Oh, dapat karpet tangkorak, guys. Oke, di sini apa ini? 2000 koin. Nice. 2 gem. Wah, enak banget guys ya, kita tinggal ngambil-ambil doang, kita dapat gem dan koin yang banyak ya. Di sini siapa yang top up event pass Halloween guys? Coba komen di bawah ya. Ini banyak banget nih hadiah-hadiah yang cukup menarik dan untung gitu kulihat guys ya. Di sini aku dapat celana. Woi, dapat celana rock juga. Wah, mantap. Kita dapat celana 2 guys. Nice. Ini apa ini? Oh, dapat 5 gem. Dapat 150 koin, dapat 2000 koin. Wow, aku bakal kaya mendadak ini, guys. Oh, dapat kotak kejutan Halloween lagi. Woi, dapat 1104 koin, dapat 5 gem, nice. Dan oh, itu doang. 2 gem lagi. Woi, apa nih? Woi, dapat sapu nenek sihir, guys. Tapi ini lebih bagus, guys ya, ketimbang sapu nenek sihir yang biasa itu. Dapat 150 koin lagi, 5 gem, nice. Ini apa ini? Kotak lagi. Kotak kejutan lagi, kita buka. Oke, dapat 1099, dapat 5 gem. Nah, ini kan belum kebuka nih. Kita bakal buka dengan menggunakan gem yang kupunya ya. Kita bakal buka langsung dengan 10 gem. Ya, buka lagi 10 gem. Oke, 20 gem sudah melayang. Buka lagi. 30 gem sudah melayang. Buka lagi. 40 gem sudah melayang. Buka lagi. 50 gem sudah melayang, guys. 60 gem sudah melayang. Terus sampai berapa ini guys? 70 gem sudah melayang. Dan terakhir 80 gem sudah melayang guys ya. Ternyata 8 level kita belum kebuka guys. Oke, di sini kita dapat 2 gem. Oke, dapat baju lagi. Baju apa ini? Dapat sepatu. Dapat 5 gem. Nah, dapat kotak kejutan lagi nih. Kita bakal buka. Iya. Woi, lebih banyak guys. 1451. 3 gem. Woi, apa ini? Ini seperti wastafel, guys. Oke, 2 gem. 2000 koin. Hanya dengan ngeklik-ngeklik doang aku dapat gem dan koin yang banyak, guys. Bahkan hadiah yang lain juga ya, pakaian ada. Ini apa ini? Wah, dapat tas pramuka kah ini? Ini enak banget ya buat jalan-jalan ke gunung gitu, guys, atau perjalanan jauh kan kita memerlukan tas seperti ini ya. Oke, ini dapat 5 gem. Dapat kotak kejutan Halloween lagi, kita buka. 1377 koin. 4 gem, nice. Dapat karpet merah. Oke, dapat 2 gem. Dan ini apa ini? Buku magic, guys. Kita dapat buku magic. Wah, apakah dengan ini kita bisa menjadi penyihir, guys? Dapat tongkat. Dan ada event pas yang terakhir. Nah, kita dapat ini, guys. Ini kan yang ada di kota itu ya. Ramuan yang acak gitu, guys, warna pelangi. Kita bakal coba nanti ya. Nah, ini bagus nih guys. Jadi inilah semua hadiah yang kudapatkan dari event pas Halloween. Kita bakal langsung aja mencoba satu persatu guys. Wah, es krimku ternyata belum habis. Kita jilatin dulu lah. Sudah. Dan Leonku butuh makan guys. Oke, ayo kita ke rumah sambil memasang furnitur yang kudapatkan di event pas. Let's go. Ayo ke sini Leon, kita bakal kasih dia makan guys. Sini Leon, sini Leon. Oke, Leon sudah makan guys. Dia sudah mengunyah makanan-makanannya seperti ini guys. Kita ngunyah. Kita mengunyah makanan. Tapi aku penasaran banget guys, itu makanannya terbuat dari apa ya. Kita dapat pakaian tadi guys, kita bakal ambil. Nah, ini kita dapat pakaian yang warna ungu ini guys. Lihat ada kalong gitu guys. Terus tadi kita dapat sepatu juga. Nah, ini dia sepatunya. Wah, ini sepatu petualang kah?
Oh iya kan, tas juga dapat juga ya, ini dia. Dengan tas ini kita bisa jadi petualang gitu guys, anak pramuka. Nah, tadi aku dapat celana ini guys. Ada juga yang rok. Nah, ini celana rok. Kita dapat celana roknya juga. Oh ya, tadi kita dapat topi penyihir ya, topi penyihir. Nah, ini dia topi penyihir. Wah, kacamata Halloween guys, kita bakal beli ya 20 gam biar nyambung gitu guys. Ini kacamata lalat kah ini? Atau kacamata kupu-kupu ini guys? Oh my god. Oke lah, kita bakal simpan pakaian ini guys. Beli. Nah, sepertinya semuanya sudah kupakai. Jadi seperti inilah pakaian yang kudapatkan dari event pass guys. Yang paling keren sih ini topinya guys. Tuh kalian lihat ada efeknya gitu kan, efek bintang-bintang kecil gitu. Ini mirip seperti sepatu yang dijual di toko premium, efeknya guys, bintang-bintang kecil. Bagaimana menurut kalian pakaian yang kupakai ini guys? Wah, kalau menurutku sih bagus ya. Kita sekarang jadi petualang. Iya. Siap, cekku. Dan aku juga dapat tadi. Nah, tadi aku dapat sapu penyihir ini, guys. Apa ini? Apakah ini bisa terbang? Wow, kita terbang, guys, walaupun bisa lompat juga. Wow. Oh my god, ini permanen. Lihat, guys, nggak ada batas waktunya kan? Kalau kalian beli sapu penyihir kan itu ada batas waktunya ya. Ini kan ini ibaratnya seperti pakai armor berarti ya. Kalau kalian beli di toko kan ada waktunya tuh. Kalau ini permanen dong. Tuh lihat guys. Bahkan ada efeknya juga tuh kalian lihat. Kalau kita bergerak itu kayak ada warna gitu, warna pelangi. Coba kalau kita naik parkour. Woi. Sekali tekan langsung ke sini guys. Oke, kita langsung tekan set. Wih. Oh, kita harus ada pijakan gitu guys. Oke, ada pijakan, lompat. Lompat, wih keren guys, ada efeknya lagi, wih kita jadi penyihir sekarang, hihihihi, aku bakal sihir teman-temanku menjadi katak, asli ini mantep banget guys sapu penyihir ini. Kalau yang biasa kan ini ada waktunya ya, tuh kalian lihat guys ada durasinya gitu, jadinya kita nggak bisa seterusnya kita pakai ya. Berarti sapu sihir yang tadi itu kan permanen dan warnanya lebih bagus ketimbang yang ini guys, lebih berkelas gitu. Tadi ku juga dapat tongkat guys, mana tongkatnya nih? Ini tongkat yang ku dapatkan tadi, apakah ini tongkat sihir? Wow. Oh, kita coba hidupkan lagi. Woi, nah kamu boneka salju, kamu akan kusihir menjadi manusia normal. Iya. Wah, sihirku nggak berhasil guys. Kamu itu masih bocah ingusan, jangan berimajinasi terlalu tinggi nak. Lebih baik kamu pindahkan aku dari sini ketimbang kamu sihir-sihir nggak jelas. Oh my god, boneka salju malah kayak gitu guys. Oke, dibilang aku sihir-sihir nggak jelas, tapi entah kenapa juga nih sihirku nggak berhasil guys. Oh my god, sihirku nggak berhasil membuat dia menjadi manusia normal agar dia berjalan kaki gitu guys, seperti kita gini kan berjalan kaki. Oke, jadi efek tongkat ini seperti ini ya. Oke, aku masih punya tongkat yang lain. Nah, ini dia tongkat yang lain. Ini dia tongkat lagi satuku. Alakadabra. Ayo jadi manusia. Hah? Nggak berubah juga guys. Tapi tunggu, tadi efeknya keren banget guys. Coba ulang. Alakadabra. Wih, ini lebih mantap ini guys. Alakadabra. Wah, wih. Wah, ini baru asli seperti penyihir ini. Akan kusihir ya guys ya. Kita bakal sihir nih boneka salju. Simsalabim. Ya. Nope. Ah, kok nggak bisa guys? Oh my god. Kamu ini Surya menghayal saja. Pergi sana. Boneka salju nggak percaya guys ya kalau aku ini bisa munculin makanan di dekatku guys. Bahkan kalian tidak punya mungkin. Simsalabim. Iya. Iya. Tuh kalian lihat. Apakah kalian punya es krim seperti ini? Coba komen di bawah. Ini adalah kekuatan dari penyihir Surya 27 guys. Kok ayunanku ini bergerak sendiri guys? Oh my god, kok rumahku jadi angker. Kita pergi. Apakah ada tuyul di situ? Bahkan ini lagi malam hari lagi. Oh iya, kalau tuyul-tuyul itu menggangguku, akan kusihir aja dia ya. Ya juga ngapain ku takut. Kalau tuyul-tuyul itu menggangguku, bakal kusihir, guys. Oke, tadi kita dapat buku ya, buku. Nah, aku dapat buku ini tadi, guys. Nah, buku ini kita bakal coba apa ini? Woi. Oh, ceritanya kita lagi baca mantra di sini, guys. Kita baca mantra, iya. Oke, kita pelajari mantranya, guys. Kita buka lagi A B C D E F G. Wah, ternyata mantranya gampang dipelajari. Gitu. Oke, kita sudah baca mantra. Kita bakal ambil tongkat kita. Nah, ini dia tongkat kita. Aku bakal simsalabim.
Aku bakal munculin sup nenek sihir, guys. Di sini nggak ada pancinya kan? Ini nggak ada pancinya kan? Simsalabim. Iya. Iya. Nah, kalian lihat, aku punya sup nenek sihir di sini. Wah, sulapku berhasil, guys. Kita bakal minum. Wah. Rasa sup nenek sihir itu rasanya ekstrim sekali ya. Kita minum air racun, guys. Oh ya, kita dapat item ini juga, guys, di depan rumah ya, di depan rumah. Nah, ini dia panci depan rumah, guys. Ini kita ilangin dulu. Nah, kita bakal taruh panci di sini, centang. Nah, kita bakal coba ramuan ini, guys. Kita bakal klik dapat apa ini? Oh, dapat ramuan pelangi. Kita coba minum. Woi, aku jadi kecil, guys. Oke, guys, mungkin videoku sampai di sini dulu. Di sini aku suka banget dengan event pas Halloween 2021 ya. Di sini banyak banget dapat hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah magic-magic gini, guys. Salah satunya sapu sihir ini. Wah, ini benar-benar efeknya pelangi gitu ya. Wah, aku suka banget warnanya, guys. Kita bisa terbang lagi permanen, guys. Nggak habis-habis nih sapu penyihirnya. Oke lah, semoga teman-teman terhibur. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Dadah.